kita nak bersama dengan Duta Besar Malaysia ke Republik Rakyat China, iaitu Tuan Yang Terutama Yang Mulia Raja Datuk Noor Shirwan Zainal Abidin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi di China juga, waktu yang sama dengan Malaysia. Baiklah Datuk, perkembangan di China sekarang bagaimana dari aspek kesihatannya, aspek ekonominya, aspek aktiviti masyarakat dari segi pekerjaannya? Bagaimana Datuk? Pertamanya terima kasih Ridwan Syafiqah. Saya juga nak ucapkan terima kasihlah sebab memainkan lagu Pulanglah dari Datuk Syed, ya, dengan tema yang cukup membakar semangat orang yang bekerja di luar negara seperti saya ni. Jadi menyusuli soalan Cik Ridwan tadi, pertamanya saya rasa dari pengalaman negeri China, langkah mengawal pergerakan seperti PKP ini merupakan satu langkah yang amat berkesan. Sebab kita tahu yang kita tak ada vaksin dan kita tak ada ubat untuk merawat wabak ini. Jadi kita hanya ada langkah-langkah mengawal pergerakan. Jadi stay at home. Inilah langkah yang paling berkesan sekali. Keduanya, saya nak tekankan pentingnya menjaga kebersihan, khususnya mencuci tangan dan memakai face mask. Dan saya rasa ketiganya, ini pun dari pengalaman negeri China, tolonglah jangan dengar khabar angin. Budaya sosial media di China ni berbeza dengan budaya sosial media di Malaysia. Di China ni sosial media lebih terkawal, berbeza dengan budaya sosial media di Malaysia yang lebih bebas. Oleh yang demikian, saya fikir rakyat Malaysia kenalah mengamalkan sikap self-censorship untuk tidak menularkan berita yang tidak benar dan juga jangan mendengar atau percaya khabar-khabar angin. Pribadi diri saya sendiri, saya hanya mengikuti Facebook dan pengumuman dari Dato' Dr. Noor Hisham sebab dialah yang pakar di negara kita ini. Baik, umum mengetahui situasi yang berlaku sekarang ini, terutamanya di Wuhan. Masyarakat kini bebas bergerak ke sana dan ke sini. Pasar awam juga telah pun dibuka. Adakah tidak berlaku kebimbangan COVID-19 ini bakal menular sekali lagi? Bagaimana? Pertamanya memang betul. Ada kelonggaran pada 8 hari bulan April yang membenarkan pergerakan di Wuhan dan di provinsi Hubei secara umumnya. Tapi ini bukanlah kebebasan yang mutlak sebab masih terdapat langkah-langkah keselamatan. Sebagai contoh, terdapat pengawalan pergerakan tempat-tempat umum tidak dibenarkan terlalu ramai orang dan pihak berkuasa masih memantau keadaan di Wuhan. Bagi kerajaan China sekarang ini, walaupun jumlah kes-kes itu telah menurun, tetapi mereka masih tetap bimbang mengenai kes-kes yang diimport dan juga apa yang disebut sebagai asymptomatic cases, iaitu mereka yang ada virus tersebut tapi diri sendirinya tidak menunjukkan simptom-simptom yang menunjukkan ada COVID-19. Saya rasa kita walaupun kita telah berjaya mengekang penularan wabak ini, tapi kita masih perlu berhati-hati. Saya nak kalau boleh berkongsi pengalaman sedikit rakan-rakan saya di kerajaan. Selama tiga bulan yang lalu, kita pun gerakan kita amatlah terkawal. Kompleks kediaman rakan-rakan saya di kedutaan adalah di kompleks yang sama dengan pejabat. Jadi untuk masa tiga bulan yang lalu, hanya kedutaan, pejabat dan kediaman. Tapi kita faham inilah langkah yang kita harus ambil. Dan Tuhan tu maha kaya, fitrah manusia ini menyebabkan kita akan sentiasa boleh menyesuaikan diri. Dan juga kalau kita imbas kembali di awal-awal krisis kesihatan ini berlaku, krisis COVID-19 ini berlaku, hubungan antara China dan Malaysia yang mana Malaysia sudah memberi bantuan sarung tangan dan juga beberapa peralatan kesihatan pada waktu itu, dan kini China membalas balik dengan memberi bantuan kepada Malaysia. Bagaimana Datuk melihat perkara ini, sebenarnya situasi yang berlaku ini sebenarnya satu titik untuk kita mempereratkan lagi hubungan antarabangsa antara China dan juga Malaysia? Memang begitu.
sebab hubungan kita dengan China ni dah lama. Walaupun kita telah menyambut ulang tahun penubuhan diplomatic relations dengan China yang ke-45 tahun lepas, tapi kita mesti sedar yang hubungan kita dengan China dah beribu-ribu tahun yang lalu. Dan kita pun akrab dengan China, kita faham mentaliti orang China dan juga kerajaan China. Jadi dia pun faham yang kita ni sebenarnya mempunyai kepentingan yang sama. Dan buat kata pepatah Melayu, yang suka diulangi oleh kerajaan China, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Dan itulah keadaannya sekarang ni. Datuk mungkin boleh kongsikan apa yang sebenarnya Malaysia boleh belajar, Malaysia boleh belajar daripada daripada negara China dalam pada kita nak mengelakkan ataupun penularan wabak COVID-19 ini daripada berleluasa lagi, selain daripada jangan sebarkan berita palsu tadi. Banyak benda yang kita boleh belajar di pengalaman China. Sebagai contoh, kita kena lihat keadaan ini sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kompetitif ekonomi yang lebih kompetitif lagi. China telah menggubal dasar untuk memastikan bahawa, sebagai contoh, online services berada di tahap yang lagi maju dari sebelum COVID-19. Saya rasa di Malaysia pun kita buat benda yang sama. Dan kita kena fikir dengan cara lebih fleksibel bagaimana kita hendak berniaga. Sebagai contohnya. So, banyak benda yang kita boleh belajar dari China, dan sebenarnya banyak juga pengalaman kita yang mereka pun boleh belajar. Jadi ini satu proses saling belajar mempelajari. Ketika perutusan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri beberapa hari lepas yang mengumumkan perintah kawalan pergerakan ini akan dilanjutkan pada tahap ketiga bermula dua hari lagi, satu perkataan yang selalu disebut adalah norma yang tidak pernah kita lakukan ataupun tidak biasa kita lakukan, kita akan menjadi biasa selepas ini. Contohnya kalau di Malaysia, kita sudah kurang berjabat tangan, kita akan mengamalkan distance, maksudnya 1 meter. Adakah di China selepas daripada berlakunya pengurangan wabak COVID-19 di sana, norma-norma yang baru berlaku di sana, bagaimana keadaan di China sekarang? Saya rasa itu soalan yang amat penting. Saya cenderung melihat soalan itu dalam perspektif yang lebih luas. Saya percaya bahawa kepayahan dan kejerihan yang kita lalui selama ini adalah salah satu daripada proses pematangan negara kita dan pembentukan jati diri negara kita. Walaupun perkara ini susah, tetapi wabak ini telah mengesani setiap rakyat Malaysia, tidak kira yang kaya ataupun yang miskin, tidak kira bangsa ataupun agama. Jadi saya rasa ini adalah satu proses pematangan untuk negara kita dan untuk rakyat Malaysia. Keduanya, sebagai rakyat Malaysia yang melihat perkembangan di negara kita, saya cukup bangga dengan rakyat Malaysia, tindak tanduk rakyat Malaysia yang rata-ratanya prihatin dan mengambil peduli akan apa yang berlaku pada rakan senegaranya. Kita dapat lihat contoh inisiatif yang diambil oleh individu-individu dan juga pertubuhan untuk membantu mereka yang kurang berdaya. Saya rasa ini adalah satu semangat. Datuk? Okey, stuck sikit. Okay. Sebenarnya kita nak tanya juga Datuk. Kita nak tanya sebenarnya pesanan Datuk kepada pesanan keluarga Datuk. Sebab kita faham, difahamkan Datuk dah lama tak pulang ke tanah air. Nanti kita akan cuba hubungi kembali. Kita nak juga dengar ucapan Datuk, ucapan kepada keluarganya dan juga Malaysia. Datuk dah okey. Datuk dah bersama dengan kita semula. Datuk. Kembali-balik bersama dengan kami. Baik, Datuk. Mungkin boleh bagikan kata-kata terakhir atau pesanan kepada keluarga sebab kita difahamkan Datuk dah lama tak pulang ke Malaysia, Datuk. Saya bukan hanya saya tapi mewakili rakan-rakan saya lah di kedutaan. Keluarga pun dah balik ke Malaysia, saya rasa bulan Januari, bulan Februari. Anak dan isteri saya telah balik pada 6 hari bulan Februari. Jadi kalau mereka yang berasa bosan di rumah tu dengan keluarga, bayangkanlah kalau tak ada keluarga di rumah, lagilah membosankan.
Jadi inilah pengorbanan yang kita harus lalui untuk negara kita. Saya berterima kasihlah kepada RTM dan juga kepada rakan-rakan di kementerian kerana sentiasa prihatin terhadap kebajikan kami di di China ini. Dan saya ingin memberi jaminan bahawa pihak kedutaan sentiasa akan menjaga kebajikan rakyat Malaysia di China, khususnya para pelajar yang sekarang ini berjumlah 141 orang. Jadi saya tahu perkara kebajikan pelajar di luar negara ini ada satu perkara yang sensitif, khususnya menjelang Ramadan dan hari raya. Tapi saya beri jaminan kebajikan mereka akan sentiasa terjaga. Bercerita tentang kebajikan pelajar di sana, China itu luas. Bagaimana kedutaan Malaysia menguruskan kebajikan mereka pada waktu lockdown di China pada waktu itu, dan sekarang bagaimana selepas daripada proses itu telah berlalu? Saya nak ucapkan terima kasihlah kepada inisiatif Pegawai Edukasi Malaysia di China, Encik Aziz dan Encik Jason, sebab mereka ni betul-betul aktif menggunakan platform social media sebagai contoh WeChat dan sebagainya, sentiasa berhubung dengan pelajar-pelajar di Malaysia. Saya rasa inisiatif yang terbaru ni mereka akan mendermakan buah kurma dalam masa beberapa hari lagi menjelang Ramadan. Tapi dipendekkan, social media ni memainkan peranan yang penting di China. WeChat cukup meluas dan fasiliti ni memang sentiasa ada, dan internet service pun sentiasa elok. Dan ini memungkinkan kita sentiasa berhubung dengan pelajar di China. Baik, terima kasih diucapkan kepada Datuk Kanu Sudi bersama dengan kita hari ini. Diharapkan Datuk jaga diri sana. Kita dengar pun alah hai sayu seorang. Kami nak juga dengar perkembangan selepas, mungkin selepas 2 minggu, mungkin selepas lama sikit keadaan China selepas daripada proses lockdown itu. Terima kasih banyak-banyak Datuk. Terima kasih Datuk Sudi bersama juga berkongsi tentang apa yang berlaku di China dan juga apa yang kita boleh lakukan, belajar daripada apa pengalaman daripada China. Menarik kata-katanya, sebiji-sebiji kita dengar, kita jelas dan kita faham. Ya, betul.